Sukan, saingan Unify Liga Super Malaysia 2019, pasukan kendalian Dato' K. Raja Gopal, PKNS FC, menundukkan pasukan Felda United FC dengan kemenangan 2-0 yang berlangsung di Stadium Shah Alam. Skuad Semut Merah membuka tirai jaringan pada minit ke-23 hasil dari penyerang importnya Romel Oswaldo yang merembat masuk bola ke gawang gol Felda United FC menewaskan penjaga golnya Nur Azlan Rasali. Skuad kendalian Dato' K. Raja Gopal terus memburu jaringan namun keputusan 1-0 kekal hingga penamat separuh masa pertama. Selang 3 minit separuh masa kedua, PKNS FC meraih jaringan kedua hasil jaringan Tamirlon Kuzubaif apabila mudah menanduk masuk hasil hantaran silang Gabriel Miguel Guerra. Skuad kendalian Muhammad Nizam Jamil memberikan asakan pada akhir-akhir perlawanan namun tiada sebarang jaringan diperolehi. Kedudukan 2-0 kekal hingga ke akhir perlawanan. PKNS FC kini berada di tangga keempat berkongsi mata bersama Kedah dengan 11 mata. Manakala Felda United di tangga ke-8 dengan mengumpul 6 mata.